إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمني الله وإياكم melalui mimbar yang mulia ini Al-Khatib Al-Faqir ingin memberikan wasiat kepada khatib diri pribadi kemudian kepada semua jamaah yang hadir pada masjid yang mulia ini untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla sya'nuh sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهي orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dan tidak pula kita lupa untuk selalu memanjatkan selawat serta salam kejunjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah berjuang berkorban berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga agama Allah yang mulia ini bisa kita nikmati dan rasakan sampai saat ini ayyuhal mu'minun rahimanillahu wa iyyakum melalui kesempatan yang mulia ini tidak ada sebuah ucapan yang lebih afdal dan lebih pantas untuk kita basahi lisan-lisan kita kecuali ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita setiap nikmat dan kebaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ dan tidaklah datang nikmat kepadamu tidaklah engkau mendapatkan kebaikan kecuali semuanya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diantara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua ialah nikmat waktu dan nikmat umur yang begitu panjang dan di mana nikmat waktu dan umur yang panjang ini sangat banyak dari kita melalaikannya banyak dari kita belum mampu untuk mensyukurinya padahal jikalau waktu tersebut telah hilang dan pergi dari kita maka tidak akan kembali lagi maka tidak akan kita dapatkan kembali berbeda dengan nikmat-nikmat yang lainnya ayyuhal hadirun rahimanillahu wa iyyakum Di antara hal yang menunjukkan bagaimana pentingnya nikmat ini yaitu nikmat waktu dan umur yang begitu panjang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dalam ayat yang begitu banyak dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan suatu yang besar dan agung serta penting di sisinya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman wal fajr demi waktu fajar
wadduha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal asr, demi waktu asar, wal lail, dan demi waktu yang ada di malam hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan siang dan malam kecuali dengan hikmah dan tujuan, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siang dan malam secara bergantian. Liman arada an yadhakkar, tentunya bagi siapa saja yang ingin mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, au arada syukura, atau siang dan malam tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah jalla sya'nuh. Ikhwani fillah rahimanillahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan nikmat waktu ini, alangkah singkat dan cepatnya meninggalkan kita. Sungguh benar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar, seolah-olah mereka tidak hidup di dunia ini bagaikan hanya satu jam dalam sehari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, illa bithum illa qalila, tidaklah kalian hidup di dunia ini melainkan hanya sesaat saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik, umur umatku berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sangat sedikit sekali dari mereka lebih dari itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman, hari kiamat tidak akan terjadi, hari kiamat tidak akan tegak sampai waktu akan terasa singkat. Fatakunu as-sanatu kasyahr, satu tahun bagikan satu bulan, wasyahru kaljum'ah, dan satu bulan bagaikan satu pekan, wal jumu'atu kal yaum, satu pekan akan terasa bagaikan hanya satu hari, wa yakunul yaumu kas-sa'ah, dan satu hari bagaikan hanya satu jam saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis yang mulia di atas dengan mengatakan cepat dan singkatnya waktu tersebut menunjukkan hilangnya berkah pada waktu dan umur seseorang. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sangat disayangkan, sangat menyedihkan, begitu banyak dari kita menyia-nyiakan waktu dan umur yang kita miliki. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, ada dua nikmat yang begitu banyak orang tertipu dan lalai dari dua nikmat tersebut, as-sihhat wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, fal maghmun man dayya umrahu fi ghairi naf'in wala 'amalin salih, orang yang tertipu, orang yang merugi ialah orang yang menyia-nyiakan waktu dan umurnya tanpa mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat atau mungkin amal soleh. Seorang penyair yaitu Al-Qadhi Yahya bin Hubairah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, wal waktu anfasu ma'anayta bihizrihi wa arahu ashala ma'alayka yubayya'u, waktu adalah suatu yang paling berharga yang harus engkau jaga dan manfaatkan, akan tetapi aku melihat waktu tersebut suatu hal yang paling banyak disia-siakan. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut, menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat, lebih berbahaya dari kematian. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah,
karena menyia-nyiakan waktu itu memutus hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan alam akhirat. Adapun kematian hanya memutus hubunganmu dengan dunia dan isinya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala juga mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yaj'ala shughlahu fima la ya'nihi. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala sibukkan hamba tersebut dengan hal-hal yang sia-sia. Ya ibadallah, ketahuilah bahwasanya kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan, nikmat-nikmat yang kita peroleh, di antaranya nikmat waktu dengan umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan melangkah, tidak akan bergerak kedua telapak kaki anak Adam sampai dia akan ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, pada apa dia gunakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, man ammarahu Allah taala 60 sanah faqad a'zara ilaihi fil umur. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya umur 60 tahun, maka dia tidak memiliki uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika umur 60 tahun tersebut disia-siakan. Al-Imam Qutadah rahimahullahu taala mengatakan, "I'lamu anna tulal umri hujjah." Ketahuilah bahwasanya umur yang panjang yang kalian miliki sebagai hujjah atas kalian, amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang sangat cukup, yang begitu banyak untuk memperbaiki apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tidakkah kami memberikan kalian umur yang sangat cukup untuk kalian ingat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadzir, dan sungguh telah datang orang yang telah memberikan nasihat, telah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir, dan rasakanlah azab Allah yang sangat pedih karena tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim karena tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Zalim karena tidak mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah. Zalim karena mengisi waktunya dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikmah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه ويتوب المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وبارك عليه وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون،
jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya agama Islam mengajarkan, mengarahkan pemeluknya agar selalu memanfaatkan waktu-waktu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Maka jikalau engkau telah selesai melakukan suatu ibadah, jikalau engkau telah selesai melakukan amal soleh, maka bergegaslah, bersungguh-sungguhlah menuju amal soleh berikutnya. Dan tentunya tidak ada yang bisa menambah waktu, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebajikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazidu fil umri illa albir." Dan tidak ada yang bisa menambah waktu dan umur kecuali amal kebajikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Yaitu orang yang diberikan umur yang panjang dan diisi dengan amal soleh. "Wa ayyun nasi syarr?" Kemudian Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang mana yang paling buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a 'amaluh." Yaitu orang yang diberikan umur yang panjang akan tapi diisi dengan dosa dan maksiat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak." Waktu itu bagikan pedang. Jikalau engkau tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mencelakakan dirimu. "Wa nafsuka in syaghaltaha bil haqq wa illa syaghalatka bil batil." Dan dirimu, jikalau engkau tidak sibukkan dengan kebenaran dan kebaikan, maka dia akan menyibukkan dirimu dengan kebatilan. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la amqutur rajul an arahu farigha." Sesungguhnya aku sangat benci terhadap seorang yang bermalas-malasan. "Laisa fi syai'in min 'amali dunya wala 'amali akhirah." Yang dia tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian Ibnu Abi Jumrah rahimahullahu taala mengatakan, "Iqta'il waqta bil 'amal." Manfaatkanlah waktu-waktu yang engkau miliki dengan amal saleh, dengan amal ketaatan, li'alla yaqta'aka bitaswif, agar waktu tersebut tidak mengajarkanmu dan membimbingmu untuk menunda-nunda. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu kita penuh dengan keberkahan yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ayyuhal mu'minun, qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.